Mudah-mudahan kita semua sentiasa dirahmati dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, terus sambung pengajian kitab kita Bidayatul Hidayah karangan Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Pada muka surat yang ke-31 kita masih lagi berada pada bab yang ketiga, iaitu adab-adab berwuduk. Adab-adab berwuduk. Dan pada kuliah yang dulu kita telah bincang sunnahnya bersiwak dan dalil-dalil hadis-hadis yang telah kita bacakan pada kuliah yang dulu banyak. Antara yang disebutkan oleh Nabi, as-siwak mataharatul lil fam wa mardatul lirabbi. Bersiwak itu membersihkan mulut dan mendapatkan keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang lain Nabi SAW sebutkan, laula la syuqqa ala ummati la amartahum bisiwak fi kulli salah. Dalam riwayat yang lain, fi kulli wudu. Jadi banyaknya kelebihan orang yang bersiwak ini, kata Nabi, sekiranya tidak memberatkan umat aku, pasti aku akan suruh dia bersiwak setiap kali dia solat ataupun setiap kali dia berwudu. Maknanya menjaga kebersihan itu penting. Menjaga kebersihan daripada segi pakaiannya, menjaga kebersihan daripada segi mulutnya. Sebab itu bila mana tengok Nabi SAW, orang yang ada bau-bauan, makan bawang pun Nabi tak benarkan masuk dalam masjid Nabi, mengganggu orang yang berada dalam masjid untuk beribadat. Sebab itu bersih itu satu perkara yang sangat ditentu. Kemudian sambung, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ni wa iyyakum bi'ulumihi fi darain amin ya rabbal alamin. Kemudian hendaklah engkau duduk menghadap kiblat di atas tempat yang sedikit tinggi supaya engkau tidak terkena percikan air. Jadi tempat yang kita nak ambil wuduk ni kalau boleh kita tinggi sikit. Kalau yang macam di surau ni bagus tu. Dia dah ada tempat pijak kaki ni. Sebab jangan bagi dia terpercik kena pakaian. Tak ada apa pun, cuma nak jaga jangan bagi basah. Kadang kita ambil wuduk macam mandi pada basah-basah habis, dia bukan ambil wuduk tu, dia mandi wuduk saja. Punya banyak air, banyak basuh, lipah habis baju dia. Lepas tu pergi semayang sebelah orang jemaah. Orang sebelah pun kena lah basah dia, ganggu juga. Jadi dalam keadaan begini, dalam keadaan begini wuduk dia kena berjaga-jaga, berhati-hati. Nabi SAW disebutkan oleh Anas bin Malik, Rasulullah kalau berwuduk dia hanya guna satu mud saja. Karena Rasulullah SAW ia tawadda'u bil mud. Dia berwuduk dengan satu mud saja. Satu mud ni mana banyak anak tu? Satu mud dua tapak tangan. Bukanlah masuk ambil air letak dalam itulah dia, bukan. Air dia seolah-olah banyak tu je. Air dia seolah-olah banyak satu mud je. Tapi kalau Nabi SAW satu mud saja yang duduk, kita jangan satu mud berlori-lori air. Tak cukup-cukup, melimpah-limpah. Kan? Kadang kita berus gigi, air terpasang, air buka bazir gitu. Bulu gigi tutup air. Sebab nak jaga jangan bazir tu. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya tawaddu bil wud. Yaghtasilu bis sa. Kalau Nabi mandi, Nabi hanya guna satu sa saja. Satu sa bersamaan empat mud pula. Mandi wajib. Satu sa bermakna empat mud. Untuk Nabi satu mud, mandi Nabi empat mud. Ya Rabbi, punya jimat. Kan? Sebab zaman tu susah nak dapat air. Zaman ni senang dapat air, rata-rata ada air. Tapi yang tak jimat tu. Jadi Nabi SAW kalau dia berwuduk, dia akan sedikitkan
air. Satu botol ni boleh 2-3 kali pakai. Kalau yang pandai, pandai buat lah. Biasanya yang buat ni dekat flight, atas flight ya. Atas flight, dekat Kaabah. Tetapi jangan pula kita ambil air tu kita tuang. Sebab dalam Quran sebut fakhtasilu. Surah Al-Maidah ayat ke-6. Ya ayyuhallazina amanu idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum. Basuh muka tu. Jadi kalau sebut basuh, dia tak boleh ambil air tu tuang tu. Sapu. Itu wamsahu. Faghsilu, mesti air tu mengalir. Saya dah sebut sebenarnya. Faghsilu wujuhakum, air tu mesti mengalir. Jadi mengalir macam mana? Dia tepuklah sini ataupun pakai spray pun boleh. Spray. Yang pakai spray tu jangan spray kat tangan. Untuk empat anggota yang zahir ni lah. Kita anggota zahir yang wajib wuduk empat saja. Muka, tangan sampai ke siku, kepala sebahagiannya dan kaki. Itu je. Jadi kalau dalam keadaan yang begini jangan ya sunat-sunat tak payah. Ambil yang wuduk yang wajib saja. Jadi caranya kalau duduk atas flight nanti, tengok pergi Mekah atau pergi Umrah Haji, dan jangan spray di tangan. Sebab itu tak mengalir. Jadi spray di mana? Spray di muka. Spray di muka, spray sampai dia mengalir tu sapu tau. Nah, itu dia panggil faghsilu. Basuh. Faghsilu wujuhakum. Kalau ambil air, tu sapu. Tak bertepatan dengan apa yang Allah sebut. Faghsilu wujuhakum. Wa aydiyakum ilal marafiq. Sama juga. Sampai tangan. Spray di tangan. Sampai siku tu kira mengalir banyak dah tu, sapu je. Jangan lepas tangan tu. Sapu je. Bagi dia sama rata. Ini pula spray sekali cukup, jangan dua kali. Satu botol ni boleh banyak kali pakai. Spray kita yang kita bawa pergi haji umrah tu berapa banyak boleh pakai spray? Banyak kan? Kalau macam ni pun tak perlu kita spray, tepuk je satu. Tak. Lepas tu kita kecil. Keluar dari air sikit-sikit. Caranya lah. Tapi bahagian kepala, wamsahu biru'usikum, kata Allah. Allah tukar pula. Daripada faksilu jadi wamsahu. Wamsahu artinya sapu. Sapu boleh, ambil sikit, sapu, boleh. Tapi kalau dia spray juga kat kepala, pun boleh juga. Lagi bertepatan lah, maknanya banyak dah lah, lebih daripada apa yang disebutkan oleh Allah. Yakinlah sikit. Wa arjulakum ilal ka'bain, kemudian kaki pula. Sama, kena basuh, spray pada kaki. Itu anggota-anggota zahir yang perlu kita beruntuk. Jadi dalam keadaan begini, tak perlu banyak pun ambil air. Tak perlu banyak. Tuan-tuan, dalil lebih wuduk ni ada dalam surah Al-Ma'idah. Surah Al-Ma'idah ayat ke-6 lah dalil. Allah sebut empat anggota zahir saja. Yang lain-lain tu sunat. Yang lain-lain tu sunat. Kumur-kumur sunat. Istinsyak sunat. Telinga sunat. Apa lagi sunat? Yang lain-lain tu semua sunat. Kalau buat, pahala lah. Tapi benda ni kena tahu yang mana sunat, yang mana rukun. Sebab nanti dalam keadaan yang dalam keadaan terdesak kita boleh pakai. Orang sakit ke contoh kan. Saya takkan nak basuh juga semua yang ada. Sekadar-kadar saja yang dia boleh buat. Itu kena tahu yang mana rukun, yang mana sunat. Jadi kata Imam Al-Ghazali, maka tempat yang kita nak ambil wuduk ni kita tinggi sikit. Duduk di atas tempat yang tinggi macam kita punya tempat surau ni. Tempat tu tinggi sikit supaya dia tak terpercik kena seluar, kena kain kita dan seumpama. Dan baca olehmu ketika itu akan doa Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika Rabbi ay yahdurun. Ini dalam surah Al-Mu'minun. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 97. Allah sebutkan Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin. Kita minta kepada Allah, wahai Tuhan, aku berlindung kepada kamu daripada gangguan-gangguan syaitan. Dan aku berlindung juga kepada kamu, wahai Allah, supaya dia tidak hadir di sisi aku. Minta gitu. Yang ini biasa kalau baca sebelum sembahyang pun ada juga. Boleh ke tidak baca tu? Banyak juga tu kan. Ada je kata tak boleh lah, tak, Nabi tak buat lah, masalah juga. Boleh buat je tuan. Senang je tu. Ada orang dia tak bagi, susah tu orang tu. Buatlah benda tu kan baik. Kita dah lemah. Minta pada Allah. Kalau baca kul a'udzu rabbin nas boleh.
Dalam kitab ni sebut, baca qul a'udzu birabbin nas sebelum sembahyang, baca a'udzubika min hamazati syayatin, boleh tak? Nabi tak buat sahaja. Ya, tapi tak buat, kita buat lah. Sebab kita nak berlindung kepada Allah gangguan tu, jadi tak ada masalah. Bukan kita nak sembahyang, kita ni kena minta lindung daripada Allah apa sahaja kita buat, apa sahaja. Sedangkan kita nak baca Quran pun Allah suruh minta lindung pada Allah. Kalau kata baca Al-Quran itu baik ke buruk? Baik. Tapi Allah suruh minta lindung juga. Fa'idha qara'tal Quran fasta'idh billah minasyaitanir rajim. Kata Allah, bila mana kamu nak membaca Al-Quran, maka sebutlah a'udzubillahi minasyaitanir rajim, ataupun minta lindung kepada Allah daripada syaitan yang direjam. Bukannya kita nak pergi buat benda lain, baca Quran je pun. Tapi baca Quran pun Allah suruh minta lindung pada Allah. Punya dahsyat nak sebutkan. Jadi dalam keadaan begini, apatah lagi amalan-amalan yang lain. Makan, minum, pakai baju, pergi kerja, pergi surau, semayang dan seumpamanya. Boleh, tak ada masalah. Sebab syaitan dia takkan duduk dia menung tengok kita. Tak apalah, hari ni aku bagi cat kau. Dia bukan jenis macam kita. Penat, tak ada. Dia tak ada penat, dia buat tu. Selagi boleh dia sesatkan, selagi itu dia sesatkan. Dia tak ada tunggu-tunggu. Hari ni aku bagi kau semayang, hari aku bagi kau bagi amal saleh, besok siap kau. Tak ada, dia tak tunggu-tunggu itu. Dia buat terus. Illa ibadaka min humul mukhlasin. Kecuali orang yang ikhlas pada Allah, dia tak mampu. Dia tak mampu nak menghasut orang-orang yang ikhlas pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tak salah kalau kita baca ayat ini, surah Al-Mu'minun ini, ayat 97 ini, sebelum kita mengambil air. Cuma kalau air untuk itu kita ambil dalam tandas, tak boleh baca lah. Dalam tandas, Bismillahirrahmanirrahim, tak boleh. Dalam hati boleh, Ustaz? Boleh, dalam hati tak apa. Dalam hati tak ada masalah. Bismillahirrahmanirrahim, sebut dalam hati. Kalau dilafazkan, dalam tandas tak boleh. Kita bincang pada bab kedua dulu kan, adat masuk, adat masuk dalam tandas. Tak boleh bawa kalimah Allah, apa tak lagi lafaz-lafaz nama Allah. Jadi kita baca Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika min wa a'udzubika an yahdurun. Ni kalau kita dekat surau ni bolehlah, tadi bukan tanah, di tempat wudu. Afdalnya kita nak ambil wudu, ambil wudu di rumah. Ni kalau yang nak pergi masjid lah, daripada rumah nak pergi masjid kan. Jangan tunggu di masjid buat ambil wudu. Ugi. Ambil wudu di rumah. Kemudian datang ke masjid. Batal tak batal tu belakang cerita, batal ambil lagi. Itu banyak kelebihan tu. Orang yang ambil wuduk daripada rumah nak pergi ke masjid, nak pergi ke majlis ilmu, banyak kelebihan. Kaki yang dilangkah ni kata Nabi SAW, orang yang melangkah dalam keadaan sempurna wuduknya daripada rumah ke masjid, maka setiap langkahnya itu akan diberikan ganjaran pahala, dan setiap langkahnya itu akan dihapuskan dosa. Subhanallah. Ugi kan kalau kita ambil wuduk dulu dekat surau masjid, kerap kali gitu. Tak apalah kat pusat saya ambil di surau. Okeylah, kita punya pergerakan. Tapi Ustaz, saya bukan yang nakir, saya naik kereta. Sudah. Kereta boleh kira. Kalau naik motor Ustaz, tak apa juga. Boleh tolak motor tu, jalan juga. Kalau kereta macam nak tolak. Kalau ramai tolak. Motor ke kereta ke, dia tetap dihitung oleh Allah. Jangan kacau kerja Allah. Tahu lah Allah nak kira macam mana. Mungkin Allah nak kira tayar pusing beberapa kali ke, kira mileage ke, kira minyak yang masuk. Wallahualam. Tapi tetap Allah kira. Naik helikopter sendiri pun Allah kira. Asal bergerakkan yang pergi ke masjid, pergi menuntut ilmu, maka dapat pahala tu. Sebab tu orang yang jaga wuduk dia, dia bukan saja wuduk dia dalam semayang saja. Orang nak pergi buat apa-apa pun beruduk lah. Dalam keadaan dia nak tidur, beruduk ini sunnah. Siapa yang tidur dalam keadaan dia beruduk, bersuci, maka dia akan didoakan oleh malaikat sampai pagi. Ya Allah, rahmatilah dia, ampunilah dia, kasihanilah dia sampai pagi. Orang yang beruduk. Ada seorang jemaah tu, dia gini. Saya kata dia kan dia sunah-sunah gini lah. Besok-besok dia buat, lepas tu dia jumpa saya. Dia kata, Ustaz, susah betul lagi segi saya. Pasal apa? Saya dah beruduk, baru beruduk, dia peluk saya pula. Nak tidur kan? Saya kata, jangan, ada wuduk dia dah. Saya kata, yang peluk, isteri peluk tu lagi banyak pahala daripada wuduk. Kenapa yang tak bagi dia peluk? Dan Ustaz kata nanti, malaikat, yang penting tu kita buat saja. Buat je. Batal tak batal tu belakang cerita. Buat tu dulu.
Janganlah bagi isteri tu tak pegang, menung isteri tu. Kan? Menung isteri tu tak balik, aku pegang suami aku dah sejak-sejak belajar agama. Kan susah Islam ni. Kita belajar, kita faham. Bila kita beruduk, kita tidur. Isteri peluk, lagi banyak pahala. Tapi batal Ustaz? Batal tak lantar lah kan cerita. Buat wuduk tu dulu. Allah tak bagi. Allah punya hak kan nak bagi tempat tak nak. Oh ya ke Ustaz? Ya. Balik dia buat balik. Sebab kadang-kadang orang tak apa je lah. Kita bercakap ni, bukan 100% kita boleh tangkap semua yang saya cakap ni. Kadang kita sebut lain, orang faham lain. 80% saja. Kalau you kajian, 80% saja dia boleh tangkap apa yang kita sebutkan. 20% lagi mungkin dia faham lain. Ada. Kalau tulisan pula kita baca, dia terbalik pula. Mungkin dalam 30%, 40% yang kita boleh faham. Tetapi yang lebihnya berlainan dengan apa yang penulis nak sampaikan kepada kita. Beza. Kata dia kena faham sungguh-sungguh. Sebab dengar pun boleh faham lain. Dengar pun boleh faham lain. Jadi beruduk tak semestinya kena semayang. Beruduk apa-apa saja beruduk. Orang marah pun kata Nabi, kalau marah dalam keadaan dia berdiri, duduk. Kalau marah dalam keadaan duduk, baring. Kalau marah dalam keadaan baring, tak hilang juga, pergi ambil duduk. Hilang marah tu. Bukan maksudnya ambil wuduk tiap kali marah. Banyak kali ambil wuduk je, marah ni. Ambil wuduk semayang lah. Ambil wuduk kerja, tak ada kerja. Maknanya bila ambil wuduk, semayang. Semayang apa? Ustaz habis semua semayang dah. Macam-macam semayang ada kan? Semayang sunat wuduk boleh. Semayang sunat taubat boleh. Tak ada masalah. Macam-macam mana pun boleh solat. Sebab tu bila mana wuduk ni dia tak kira apa. Bilal bin Rabah, badannya sentiasa ada wuduk. Kita pun kena tiru sahabat. Padahal kita ni sentiasa ada wuduk. Habis batal, ambil lagi. Jadi semayang, habis semayang kan mungkin dah jalan-jalan tak ke mana, getut ke, buang angin ke bagian apa semua, tak ambil lagi, biar kekal badan tu dengan wuduk. Balik rumah nanti bila isteri pegang kita dah hilang dah. Mandi, lepas mandi nak wuduk lagi. Sentiasa badan tu ada wuduk. Tapi nak semayang tak jadi balik. Dua kali dah pahala. Orang yang semayang, kata Syekh Sarim Al-Sumayyah dalam kitab Safinatun Najahnya, orang yang semayang, orang yang berwuduk, kemudian dia nak semayang, kemudian dia nak semayang lagi sekali walaupun dia dah ada wuduk dah. Dia terjelit lagi wuduk dia, dia barukan balik wuduknya walaupun masih lagi ada double, tak apa-apa. Kadang ada orang dah ada wuduk malas dah, cukup dah sehat, dah ada dah tu. Kalau dia terjelit lagi, dia akan banyak tanpa. Jadi dalam keadaan begini, kita tahu bahawa sentiasalah kita beruduk, bukan sebab semayang saja, tapi apa-apa sebab pun. Pergi supermarket ke beruduk, tak ada masalah. Benda-benda tu boleh di sunnah saja untuk kita beruduk. Tapi kalau semayang, wajib lah. Semayang, wajib. Tawaf, wajib. Itu semua mesti beruduk. Pegang Quran, wajib. Baca tak wajib, sunat je. Baca Quran. Baca je lah, tak perlu dah beruduk. Tapi kalau nak pegang, mushaf Al-Quran, mesti beruduk. Membawanya dan seumpamanya. Kemudian basuhlah kedua tanganmu 3 kali sebelum kau memasukkan ke dalam bejana, ke dalam bekas. Ni, dalam bab pertama dulu kita sebut dah. Nak masukkan tangan ke dalam bekas, basuh dulu kata Nabi. Pasal apa? Tak tahu tangan ni ke mana sebelum tu. Boleh jadi dia pergi pegang najis ke pegang benda-benda yang kotor, kita celup dalam bekas, najis habis terus semua. Habis kita punya air nak buat, air wuduk dah tak boleh. Air wuduk ni hanya boleh air mutlak saja. Air mutlak ni 7. Air mutlak ni apa? Air mutlak yang daripada langit, daripada bumi, mutlak. Itu saja. Air hujan. Mutlak kan? Boleh air tak ada, air hujan basuhlah. Air hujan boleh buat mandi wajib? Boleh juga. Air tu mungkin tak ada kerja, malas nak mandi kat rumah, dia mandi luar, mandi wajib. Boleh? Tapi orang kata haji ni gila kan? Mandi wajib kat rumah. Tapi kena gonyong sungguh-sungguh lah, bagi semua kena. Nanti kita bincang bab 4 ni, kita bincang bab mandi hadas. Tapi namanya mutlak tak? Mutlak. Besok demam. Mana hujan? Hujan. Air sungai boleh juga. Air laut. Air laut pun air mutlak. Air perigi boleh. Air mata air boleh. Air salji boleh.
dan air embun. Tujuh. Tujuh nama ni adalah air air mutlak. Nah, selain pada tu air lain tak boleh. Air kopi boleh tak? Kopi. Air juga kata. Itu tak boleh. Itu dipanggil sebagai air mutaghayyir, air yang telah diubah. Walaupun kita dulu ambil air mutlak dulu, ambil air putu campur ambil dulu susu kan. Tak boleh, pasal tu air telah campur, air mutaghayyir. Air mutanajis. Air yang makruh diambil, air musyammas, air yang terbentang di atas matahari yang terik. Ataupun dia duduk dalam air bekas tembaga. Tak boleh. Makruh lah, makruh. Boleh ambil makruh je. Tapi yang betul-betul yang kita nak ni air mutlak. Tujuh perkara itu adalah air, air mutlak. Baik, dalam keadaan begini, masukkan tangan dalam bekas, basuh dulu. Basuh bersih-bersih. Biasa kita basuh berapa kali? Tiga kali. Wajib tu sunat. Sunat sahaja. Sunat sahaja. Tiga kali tu pun sunat. Basuh tangan kita. Dan baca olehmu doa Allahumma inni as'alukal yumna wal barakah wa a'udzubika minasy-syu'mi wal halakah. Ya Allah, aku meminta dan engkau, ya Allah, aku meminta kepada engkau akan tuah dan berkat, dan aku berlindung kepada engkau daripada sial dan kebinasaan. Maksudnya kita doa ni bismillahirrahmanirrahim, kita minta kepada Allah, ya Allah, aku memohon kepada engkau barakah, dan aku memohon kepada engkau, wahai Allah, aku lindung daripada engkau daripada kebinasaan. Bahasa Melayu pun tak apa doa. Tengok kan, dalam kitab ni ada nota kaki. Dalam kitab ni ada nota kaki. Doa yang dibaca ketika mana diiringi dengan membasuh anggota zahir, tidak ada nas. Tidak ada nas dan tidak ada sabit daripada Nabi. Tapi kata Imam Nawawi, boleh dibaca, tetapi jangan sandarkan pada Nabi itu. Jangan kata tak boleh. Boleh, berikan baik. Tak ada masalah, mungkin kita minta kepada Allah. Cuma dia tak boleh sandarkan pada Nabi lah. Man kazaba alaihi muta'ammidan. Begitu cakap pasal Nabi, oh ni Nabi buat padahal Nabi tak buat, itu pun dikira sebagai kalah pendusta. Maka zira tepah dirinya dalam api neraka Allah. Mana yang Nabi buat, kita sebut Nabi buat. Mana yang Nabi tak buat, kita sebut Nabi tak buat. Itu je. Yang ni Imam Al-Ghazali letak dalam kitab ni. Kalau kata tak boleh buat, Imam Al-Ghazali tak letak. Kalau katalah tak boleh buat apa yang Nabi tak buat, Imam Al-Ghazali tak letak dalam kitabnya. Imam Nawawi pun tak letak dalam kitab Al-Azkar. Itu dua ulama besar, kan? Ulama besar Imam Mazhab Syafi'i. Takkan mereka pun tak faham bab hukum hakam tu? Takkan mereka tak pernah lalu bab man kazaba alayya muta'ammidan? Takkan mereka tak pernah lalu bab-bab yang menambah-nambah dalam agama? Mereka pun faham, lagi hafal hadis banyak pada kita. Beribu-ibu kita pun ada. Dua, binamal a'malu binniyat. Itu pun tak habis, tu je depan. Panjang lagi tu. Kan? Jadi macam mana kita nak salahkan ulama-ulama? Sedangkan dalam kitab mereka letak. Kita pula kata tak boleh, Nabi tak buat. Subhanallah. Hebat kita lagi pada Imam Al-Ghazali. Berapa banyak kitab kita karang? Imam Al-Ghazali berpuluh-puluh kitab. Imam Al-Ghazali bermula dengan kitab fiqahnya. Bermula dengan kitab fiqahnya banyak, Al-Wasit, Al-Basit, Khulasah. Baru ditulis karangan-karangan bab-bab bab hati ni, Ihya Ulumuddin, Minhajul Abidin. Kata kalau lah Imam Al-Ghazali, takkan dia tak faham bab ni. Hujjatul Islam, Imam Al-Ghazali. Nama masyhur kan, satu dunia kenal Imam Al-Ghazali. Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Abu Hamid Al-Ghazali. Masyhur lah tuan. Jadi kalau nak baca doa ni setiap kali kita nak beruduk, boleh? Boleh. Tapi jangan sandarkan pada Nabi. Doa kita bahasa Melayu pun tak ada masalah. Bacalah doa bahasa Melayu kita sebut tadi kan. Buka air, basuh tangan. Ya Allah, aku mohon kepada engkau tentang barakah, dan aku berlindung daripada engkau akan kebinasaan. Selesai. Kemudian hendaklah engkau berniat untuk mengangkatnya, yakni menghilangkannya hadas, atau engkau berniat istibahatus salat, artinya membuat sesuatu yang mengharuskan sembahyang, dan hendaklah niatmu itu tidak hilang sebelum engkau membasuh muka supaya sah wudukmu. Kenapa Imam Al-Ghazali letakkan daripada tangan lagi kita dah kena berniat? Niat di mana? Niat ketika mana nak basuh muka tu, itu niat. Itu tempat niat. Itu tempat, tempat niat. Tapi kenapa Imam Al-Ghazali kata bila basuh baca tangan, maka mulalah niat di situ, supaya kita jangan leka apa yang kita buat.
Dan pastikan niat itu berterusan. Walaupun kita masih lagi di tangan, kemudian kita nak hidung, kita nak kumur-kumur, nak basuh muka tu, masih lagi niat itu berterusan. Masih lagi ada niat kita nak berwuduk tu. Dan dikira niat itu bila mana sejuzuk air kena pada air kena pada sejuzuk bahagian-bahagian wajah. Dikira tu. Itu nanti bab muka dia tengok macam mana paras muka kita. Tapi daripada tangan lagi, kata Imam Al-Ghazali, mula niat situ, fokus dengan apa yang kita nak buat. Sebab tu Imam Syafi'i mentalafus niat hukumnya sunat. Tak baca pun tak apa. Tapi kenapa dibolehkan baca? Untuk jaga niat, jangan kesong, jangan kacau. Kalau kita berdiri nak sembahyang, kita talafus niat salli fardal zuhri, tak ajar aku salat fardal zuhur kan. Tak lafaz pun tak apa. Sebab niat yang sebenarnya ketika angkat takbiratul ihram, Allah, waktu tu masukkan niat. Tapi kenapa Imam Syafi'i kata boleh baca talafuz niat ketika mana berdiri tegak? Sebab boleh kita bayangkan, kita nak fokus, kita nak semayang apa ni. Kalaulah kita tak sebut, mungkin bang kali kita tak sebut, kita tu angkat tangan, Allah. Dia tengah fikir tu nak semayang apa tu. Tiap panjang Allah tu, Allah Zuhur ke asal ni, asal ke maghrib. Sebab dia macam tu Akbar Zuhur punya. Jadi kalau dia tak niat dulu, maka dia boleh fokus dengan apa yang dia buat. Itu buat semayang tu, nanti kita bincang buat semayang takbiratul ihram. Sama dengan guru tu, Imam Al-Ghazali dia suruh jaga niat kita tu, jangan bagi besok. Jadi baca doa dan kita berniat ketika itu untuk mengambil wuduk untuk sembahyang. Kemudian apabila air satu cebok dan berkumur, kemudian ambil air satu cebok dan berkumur-kumurlah dengannya tiga kali, dan bersungguh-sungguh kau memutarkan air itu di dalam mulut sehingga sampai ke hujung halqum, bahagian atas kerongkong. Sampai hujung-hujung kita punya kerongkong ni, bawah halqum, atas halqum, atas halqum. Bersungguh-sungguh putarkan. Maknanya apa? Dalam keadaan kita berkumur-kumur ni, sebab takut nanti akan ada lagi sikit-sikit bekas-bekas makanan, gasa-gasa makanan. Contoh kita makan, minum, tak batal wudu eh. Saya kira itu ada siapa yang, ada sahabat lah dia cerita. Ada satu jemaah tu dia marah ustaz. Ustaz tu minum air, air putih, air biasa kan. Ustaz lah minum kan dapat air mineral. Jadi dia pun minum lah air tu nak semayang. Semayang isyak, sebelum semayang isyak tu dia tuang air dia minum. Habis semayang balik tu dia bersih ustaz. Dia kata ustaz, pasal apa ustaz tak ambil wuduk dulu tu? Pasal bila ustaz dah minum air tu, ustaz ni saya wujud saya jaga ustaz punya muka. Kalau tidak saya dah beritahu dah jemaah lain yang ustaz punya semayang tak sah sebab dia imam. Tapi dia ikut bersama. Saya balik, saya sembahyang balik dia. Ya Rabbi Rasulullah. Tak apalah, husnuzan lah. Bakal dia mungkin tak sampai lagi ilmu pada dia. Tak sampai lagi ilmu pada dia. Tapi yang tak syok ni, dia hentam ustaz tu. Dia hentam ustaz tu pula. Ustaz ni kenapa tak ambil wuduk? Padahal dah habis sembahyang lah, dah balik dah pun. Dia mesti ustaz. Kenapa saya tak tegur tadi tu? Oh, saya nak jaga aib muka ustaz ni, contoh saya sebut. Saya tak sebut dekat jemaah-jemaah. Kalau saya sebut dekat jemaah, mesti malu ustaz. Dia dah malu tu. Sejak bila pula air minum ni boleh batalkan air semayang? Yang membatalkan air semayang empat saja. Ini yang paling sedikit yang ada dalam kitab-kitab PK yang kecil . Empat perkara saja yang batalkan air semayang wuduk. Apa dia? Yang pertama, bila mana terkeluar sesuatu daripada kubul dan lumur. Apa saja? Termasuk air, termasuk angin, termasuk binatang, cacing dan sebagainya. Batal. Sebab dia ada penyakit, kalau ada penyakit lain . Sebab dia ada penyakit daimul hadas ini, yang selalu hadas. Ada sulsul baul, ada sulsul reh, ada istihabah untuk orang umat. Tiga itu dipanggil sebagai daimul hadas. Keluar sesuatu daripada kubur dan dubur, batal wuduk dia. Ini nanti ujung wuduk ni saya akan huraikan lagi. Yang kedua, batal wuduknya bila mana dia bersentuhan lelaki perempuan. Tuan, saya sebut daripada mazhab Imam Syafi'i . Kalau mazhab lain, kita urai lain nanti. Mazhab Imam Syafi'i batal bila persentuhan laki perempuan walaupun dengan isteri, batal juga. Yang ketiga, dipakej, tidur, pengsan, gila.
Tidur, pingsan, gila. Tidur pun ada perbahasan. Tengok tidur macam mana. Kalau tidurnya tetap papan punggungnya, maka tak patah. Ha, tidur, dia tidur sini kan. Dengan kuliah, tidur sini. Bila tertidur, bangun-bangun, pun tidur lagi. Maka sah lagi wuduknya. Tapi kalau dia tidur situ, tidur dah. Bangun-bangun, tiba kat tepi ni. Macam mana aku kat sini ke tepi? Ha, jadi batal wuduknya. Pasal apa? Berkemungkinan dia tergolik-golik-golik pergi situ tu, angin keluar. Walaupun pada hakikat tak keluar, tapi mengikut akal, dia dah bergerak dari tu, boleh jadi keluar. Jadi ragu-ragu, kena berjabit. Ha, dia ada perbahasan eh, kalau dalam keadaan ambil. Kalau tidur di... Tidur di, ya ada orang tidur di kan? Batal lah juga. Kecuali yang sekejap tu kan, eh, berlaku kan, sama di terawih. Pernah kan, imam baca panjang kan, baca pula. Satu juzuk, dua juzuk pula. Panjang lama kita pula dalam membangun kiam mulai. Waktu besok bangun kerja pula lagi kiam mulai terawih lagi. Jadi penat. Jadi bila dia berdiri tu dia terlelap sikit. Cok macam tu. Sikit tak apa. Tapi siap berdengkur batal. Tidur siap berdengkur diri tu batal eh. Kalau sekejap dia teratuk sikit satu dia tak ada, tak ada apa. Okay, mana tidur, pengsan, gila satu. Yang keempat. Apa tadi? Memegang kemaluan. Menggunakan tapak tangan. Memegang kemaluan menggunakan tapak tangan. Belakang tapak tangan tak ada. Okey. Kemaluan siapa Ustaz? Kemaluan siapa-siapa punya kemaluan. Nah, batal. Kemaluan kita, kemaluan orang. Tak ada kerja pimpinan kemaluan orang, batal. Asal namanya kemaluan. Kata Syekh Saleh Al-Sumait, sama juga kalau pegang kanak-kanak punya kemana? Sama. Sabi sama ya. Kanak-kanak pun sama. Jadi empat perkara ni ialah perkara yang membatalkan wuduk. Mana ada membatalkan wuduk makan? Ada tulis empat ni? Tak ada. Mana ada membatalkan wuduk minum? Tak ada. Pijak najis pun tak batal. Ada tulis empat tu pijak najis? Tak ada. Jadi Ustaz boleh sembahyang lah kalau pijak najis? Belum boleh lah. Kena basuh dulu najis bagi bersih. Kan syarat sahnya mesti bersih daripada najis. Jadi kalau jalan kita daripada rumah memang bawa dah. Kita dah habis wuduk siap-siap dah. Jalan-jalan-jalan buka selipar nak pijak je lantai masjid. Pum! Terpijak tahi. Haa, cicak. Biasa banyak cicak. Pijak-pijak tengok. Eh, Allah batal pula ismayang. Tak batal. Hanya basuh saja. Ha, basuh saja kita punya kaki yang terkena najis. Maka dah kita pergi ismayang. Yakinlah, yakin bersihlah. Najis tu tak ada lah. Jadi wuduk tak perlu ulang Ustaz? Tak perlu. Sebab itu bukan perkara yang membatalkan wuduk. Perkara yang membatalkan wuduk empat saja. Hatta kaki kita termasuk dalam lubang jamban sekalipun. Dahsyat orang ni bawah ni. Terjatuh kaki dia. Jadi tidak batal juga. Bersihkan juga dia punya kaki. Nah, ini ramai orang tak faham eh. Jadi kalau kita makan, kita minum, tetap kita tak batalkan air wuduk kita. Boleh kita sembahyang. Tentu kalau ini kita tahu bahawa perkara-perkara yang membatalkan wuduk itu hanya empat. Jadi kumur-kumur ni kita makan boleh, minum boleh. Ini tak apalah air kosong, kalau air sirap ke air apa. Yang ini kena kumur-kumur. Pasal apa? Mungkin kita rasa dah tak ada dah. Kadang kita sapu pun sapu luar saja. Mulut kan? Biasa buka eh. Biasa buka orang selalu tak perasan benda ni. Buka kan kat masjid, makan dadah-dadah sikit pakai semua, minum air sirap ke air teh. Ada periksa? Ada. Dia ambil air, dia sapu luar ni saja. Selesai. Sedangkan dalam ni ada perasa lagi. Jadi apa dia ambil air tu kumur-kumur, kelok-kelok-kelok, bersungguh-sungguh kata Imam Al-Ghazali. Sungguh-sungguh kumur ni bagi buang supaya tak ada rasa lagi perasa. Kalau ada lagi rasa, dia telan perasa tu ketika semayang, batal semayang. Sebab dalam semayang tak boleh makan, tak boleh minum. Sebelum semayang boleh makan, boleh minum. Tapi dalam semayang tak boleh dah. Batal semayang. Dia kena kumur-kumur. Sebab tu di sini kata Imam Al-Ghazali, maka bersungguh-sungguhlah kamu memutarkan ni mulut kamu ni bersungguh-sungguh. Banyak akan kita punya berkumur-kumur. Kecuali jika engkau berpuasa, maka engkau perlahankan kumur-kumur. Puasa, perlahankan. Kita terbalik. Yang biasa perlahan, yang puasa yang bersungguh-sungguh. Kumur pula masuk banyak, keluar sikit. Ayat, kata dia. Tadi nampak macam kumur bersungguh-sungguh. Banyak, keluar sikit je.
Oh, tertelan lah kata. Ustaz kata tertelan tak apa. Pandai pula punya dalil tu. Kalau puasa, sikit saja. Sikit saja. Sungguh-sungguh macam masukkan air saja, selesai. Tak payah nak sungguh-sungguh macam orang yang tak puasa. Dan baca olehmu ketika itu berdoa, Allahumma a'inni ala tilawati kitabika wa kasrati zikri laka. Wasabbitni bil qawli thabit fil hayati dunia wa fil akhirah. Dia kata, ya Allah, permudahkan aku untuk membaca tilawati kitabik. Untuk membaca kitab engkau, yang ini kitab Al-Quran. Permudahkan. Bagi aku dalam dunia ni, kita kumur-kumur ni pasal apa? Bagi aku dalam dunia ni, ya Allah, aku boleh baca Quran banyak. Wa kasrati zikrilak. Dengan berzikir, dengan banyak. Ni, kalau kita kumur-kumur ni, dalam hati kita ni, kita berdoa, ya Allah, permudahkan lisan aku ini untuk membanyakkan baca Al-Quran, untuk membanyakkan zikir-zikir pada engkau, wahai Allah. Niat gitu. Kalau kita nak doa ketika mana kita berkumur-kumur, boleh? Kumur-kumur, ya Allah, mudahkan banyak aku baca Quran. Baca Quran ni kena setiap hari. Cari satu masa. Dalam bab ni nanti kita akan bincang. Imam Al-Ghazali diletakkan satu part di mana tempat kita nak membaca Al-Quran. Kalau kita jenis bekerja, pagi-pagi subuh dah keluar, boleh pindah pada petang hari. Kalau petang hari pun saya pun ambil anak, boleh pindah pada sebelum tidur. Boleh? Jadi ada waktu-waktu kita nak membaca Al-Quran. Bukan ambil Quran waktu Ramadan saja. Habis baca Quran, habis dia. Dia pun letak balik di lauh mahfuz rumah dia. Rak-rak rumah dia. Simpan balik. Bila nak ambil balik tu, nanti nak Ramadan, buat ambil balik. Baca balik. Jadi kita minta kepada Allah supaya kita boleh banyakkan membaca Al-Quran dan berzikir pada Allah. Zikir pada Allah satu benda yang sangat sangat boleh menenangkan hati kita. Kata Nabi SAW, perkara yang dapat menenangkan di dunia dan hari akhirat, untung betul lah orang yang dapat benda ni. Antaranya disebutkan lisan dan zakirah. Lisan yang sentiasa zikir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Zikir hati tenang. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Berzikir pada Allah, mengingati Allah, hati tu akan jadi tenang. Okey, kita nak doa, bila kita kumur-kumur ni kita doa supaya kita banyakkan baca Quran dan zikir pada Allah. Wasabbitni bil qawli tsabit. Dan kukuhkan dengan perkataan yang qaul tsabit, yakni perkataan tauhid la ilaha illallah. Fid dunya wal fil hayati dunya wa fil akhirah. Di dunia maupun di hari akhirat. Dalam dunia ni sebutkan saubil qauli tsabit ni ialah satu perkataan tauhid la ilaha illallah. Itu makna qauli tsabit. Makna apa? Dalam dunia ni pegang sungguh-sungguh la ilaha illallah ni, maknanya pegang Islam. Sebab apa? Nanti di yaumil akhirah, di alam barzah, ayat ni juga kita akan jawab. Jawab malaikat punya soalan. Kita tahu dah apa yang malaikat nak sebut tu. Apa siapa Tuhan kamu, man rabbuka, ma dinuka, kan? Kita semua tahu dah soalan-soalan tu. Jawapan pun kita tahu dah. Tapi bukan sebab kita hafal benda tu kita boleh jawab. Tak. Yang boleh jawab adalah dengan dia pegang qauli tsabit ni dalam dunia, maka perkataan la ilaha illallah itu juga boleh dijawab ketika di alam barzah. Bila tanya man rabbuka, rabbi Allah, la ilaha illallah. Tu, mana-mana perkataan yang kita nak pegang tu, mati dalam keadaan tauhid la ilaha illallah, dia boleh jawab besok ketika menari alam barzah. Ini satu perkataan yang perlu diambil. Maknanya bukan hafal la ilallah tu punya hafalan. Semua orang tahu dah. Kita marah sebut la ilallah, kan? Sebut la ilaha illallah. Tapi perkataan tu menjadi pegangan kita. Menjadi pegangan kita, menjadi hujah kita, supaya kita mati pun man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Yang sebut la ilaha illallah tu besok, maka dia akan masuk ke dalam syurga Allah. Sebab tu selamat bila mana dia faham bab la ilaha illallah, dia bawa apa yang Allah perintahkan, dia larang, dia jauhkan apa yang Allah larang, maka dekat mahsyar dia akan selamat ketika mana ditanya oleh dua malaikat yang hadir nanti. Kemudian ambil pula satu cebok air, wallahu a'lam. Selama pada kuliah akan datang, masih lagi dalam bab wudu, kita akan masuk pula bab hidung. Hidung ni sunat, kumur-kumur tadi pun sunat, tak ada masalah kalau tak buat. Tapi hidung juga sunat. Lepas tubuh kita akan masuk rukun yang kedua. Yang pertama iaitu wajah.
kita nak basuh wajah kita dalam surah Al-Maidah ayat 6. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya Allah, Ar-Rahman, Ya Rahim, kami menadah tangan mohon kepada-Mu, Ya Allah, ampunkanlah segala dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa pasangan dan anak-anak kami, dosa kaum kerabat kami, dosa kaum muslimin dan muslimat sekalian, Ya Allah. Ya Allah, matikan kami dengan mati yang baik, jangan matikan kami dengan mati yang tidak baik. Kurniakan kematian buat kami dengan kalimah La ilaha illallah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Tutup dengan tasbih.